Khalid Al-Walid pernah silap dalam tindakan, namun kesilapannya itu menyebabkan dia mampu berubah menjadi lebih baik selepas itu. Jom dengarkan kisah tersebut. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Dalam suatu ekspedisi, Nabi telah mengutuskan Khalid Al-Walid untuk mengajak Bani Jazimah masuk Islam. Jumlah tentera yang dipimpin oleh Khalid itu adalah seramai 350 orang dan mereka berangkat pada 25 Ramadan tahun 8 Hijrah. Bani Jazimah ini pernah membunuh bapa saudara Khalid yang bernama Al-Faqih bin Mughirah dan juga pernah membunuh bapa Abdul Rahman bin Auf. Semasa Khalid sampai di sana, dia telah mengajak mereka masuk Islam, tetapi mereka menjawab dengan perkataan yang tidak jelas, iaitu sabakna. Sobatna. Khalid Al-Walid tidak memahami jawapan Bani Jazimah itu. Kemudian Khalid bertanya lagi, mengapa kamu membawa senjata? Adakah kamu hendak berperang? Kabilah Bani Jazimah menjawab, kami dalam permusuhan dengan orang-orang Arab Badui di sekitar ini. Kami ingatkan kamu adalah musuh. Khalid kemudiannya memerintahkan kabilah Bani Jazimah meletakkan senjata mereka dan terus menawan mereka. Ketika menjelang waktu subuh, Khalid memerintahkan supaya tawanan tersebut dibunuh. Tentera dari Bani Sulaim menuruti arahan Khalid, manakala tentera Ansar dan Muhajirin membebaskan tawanan tersebut tanpa mentaati arahan Khalid Al-Walid. Ini kerana mereka tahu tawanan tersebut telah memeluk Islam, tetapi hal tersebut tidak dipahami oleh Khalid. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah, lalu dengan perasaan duka cita baginda bertanya, adakah di kalangan kamu ada orang yang membantah tindakan Khalid itu? Mereka menjawab, ada wahai Rasulullah. Abdullah bin Umar telah membantah tindakan Khalid. Mendengar jawapan tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid. Hadis Bukhari. Rasulullah tidak setuju dengan tragedi itu. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk membetulkan keadaan. Segala kerosakan dan ganti rugi dilunaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Selepas peristiwa itu, Abdul Rahman bin Auf menegur tindakan Khalid. Katanya, wahai Khalid, hang telah melakukan tindakan jahiliyah dalam Islam. Namun Khalid membela tindakannya. Aku membalas dendam atas kematian ayahmu. Jawab Abdul Rahman, hang berdusta. Aku telah membunuh pembunuh ayahku dan hang hanya membalas dendam atas kematian bapa saudara hang, Al-Faqih bin Mughirah. Rasulullah yang mendengar pertengkaran itu pun berkata kepada Khalid, pelan-pelan wahai Khalid, demi Allah, andai engkau memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu engkau mengimpakkannya di jalan Allah, nescaya engkau tidak akan mampu menyamai pahala salah seorang sahabatku di pagi atau di petang. Khalid sedar ia tersilap kali ini. Peristiwa yang terjadi ini akhirnya mengajarnya tentang merendah diri dan mendengar pandangan orang lain, jangan sombong dan rasa hebat. Setelah itu, Khalid menjadi seorang yang mendengar arahan dan sentiasa menerima pandangan dan tawaduk. Pengajaran dari kisah ini, pasti akan ada kesilapan yang dilakukan, tetapi yang paling penting adalah kita memperbaiki kesilapan yang terjadi dan menjadi lebih baik setelah itu. Inilah yang terjadi kepada Khalid. Moga kisah ini mentransformasikan diri kita, berani membetulkan kesilapan seperti Khalid dan terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.